قال النبي صلى الله عليه وآله وبركة وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء أما بعد Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Minyak masuk ke malam yang ke 19 bulan Rejab. 18. Ha? Oh betul, 19 siang, malam dah 20. 20 Rejab. Lagi beberapa hari kita akan habiskan bulan Rejab dan kita akan masuk ke bulan Syaban. Justru bila sebut berkenaan dengan bulan Rejab ini, perbanyakkan oleh kita untuk melipat gandakan amalan yang ada. Itu kalau tak silap kita sempat kongsikan berkenaan dengan perbanyakkan solat sunat, puasa sunat, bacaan Quran, kalimah taibah, istighfar, selawat, sedekah dalam bulan ini supaya dia menjadi satu latihan untuk kita bersiap siaga menuju ke Ramadan utamanya, dan meninggalkan segala perkara yang terkutuk juga adalah satu benda yang termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala perkara yang boleh mencetuskan perbalahan, percanggahan, perkelahian dan pergaduhan juga adalah salah satu daripada cara menghormati bulan haram ini. Bahkan orang Arab jahiliah boleh meninggalkan perkara tersebut, apatah lagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kena berusaha dengan sebaik mungkin sedaya mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang boleh mencetuskan pergaduhan. Dan perbanyakkan oleh kita untuk berselawat. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Baik. Ini masih lagi di bawah tajuk tanggungjawab sebelum rumah tangga Islam daripada sudut keluarga dari kitab Maza Ya'ni Intima'i Lil Islam, dalam tajuk yang keempat daripada lima tajuk yang berada di bawah tajuk besar itu tanggungjawab sebelum rumah tangga. Kita dah kongsikan dengan tuan-tuan perjalanan tajuk-tajuk yang sebelum ini. Perkahwinan mestilah dikeranakan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkahwinan tersebut tujuan untuk menjaga pandangan. Yang ketiga, mestilah bijak memilih isteri yang bakal menjadi rakan kongsi kehidupan. Dan yang keempat pada malam ini insya-Allah, dan yang kelima barang mungkin, iaitu Fadlatul Syekh Fati akan meletakkan bahawasanya sebelum berumah tangga seseorang itu hendaklah memilih isteri yang mempunyai akhlak dan berpegang teguh dengan agama, sekalipun tidak mempunyai harta dan kecantikan jika dibandingkan dengan yang lain. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Ibn Majah yang disebutkan dalam sadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna
ayyurdihinna wala tazawwajuhunna liamwalihinna fa'asa amwaluhunna antudghihinna walakin tazawwajuhunna ala ad-din wala amatun kharma'a kharqa'a dhata dini afdal. Jangan kamu mengahwini perempuan, la tazawwajun nisa, jangan kamu mengahwini akan seorang perempuan, li kerana husnihinna, kecantikannya. Barang mungkin dengan segera, fa'asa husnuhunna, boleh jadi kecantikan mereka akan menjadikan mereka hina. Dan jangan kamu mengahwini perempuan kerana mal, li amwalihinna, dikarenakan oleh harta-harta mereka. Kerana dengan harta mereka itu, barang mungkin akan menjadikan mereka bersifat zalim. Walakin tazawwajuhunna ala din, tetapi kawinilah perempuan tersebut, kawinilah mereka kerana agamanya. Wala amah, amah, pernah dengar amah? Pernah dengar amah? Pembantu kan? Kerja apa? Saya kerja amah dia. Amah tu tu lah. Kalau orang lelaki dia mamah, mamah dia memang terkedarah. Ini perempuan lah amah. Di akhir zaman Nabi SAW sebut, ibu melahirkan tuan, kan? Mak tu jadi amah balik kepada anak-anak tu. Yang ini disebutkan, bila mana seseorang itu berkahwin di atas kerana agama, hamba perempuan yang khermak, khermak ni telinga dia, sifat dia macam telinga yang tak sama besar, sebelah kecil satu. Kalau kata nak tengok, bisa tengok telinga Khabib Nurmagomedov. Selamat betul. Kan, Khabib tu, telinga dia, dia kena piat selalu, dia jadi, apa nama, rabik sebelah. Walaupun seorang hamba, telinga dia rabik, kemudian disebutkan juga kharqa'a, dan bodoh tetapi beragama. Bodoh bukan bodoh jahil dalam bab agama. Maksud dia tu bodoh ni, orang yang tidak mengikut fashion, orang yang tidak mengikut trend, orang yang tidak terpengaruh dengan suasana zaman dan juga makan tempat dia, maka orang tu tadi juga disebutkan dengan apa nama, nilai yang disebutkan bodoh di situ, tetapi dhati dinin afdal, tetapi kerana dia beragama adalah lebih baik bila duduk dalam keadaan macam tu. Nah, dan ruang yang disebutkan untuk perkara ini, selalu saya kongsikan benda ni, kata orang dulu-dulu nak cari bini ni, pertama teluk, kedua pantai. Pertama elok, kedua pandai. Kan? Orang dulu-dulu lah. Saya pun bukan dulu sangat, tapi orang dulu-dulu duk beritahu macam tu. Pertama elok, kedua pandai. Kenapa? Elok pada pandang mata. Mata apa? Mata iman. Bukan pada mata syahwah, bukan pada mata fahsyak, bukan pada mata mungkar. Bila kita tengok dengan pandangan mata yang mungkar, mangkak ni, pandangan yang syahwat, fahsyak ini, maka condong dan cenderung kita untuk memilih perkara yang memuaskan, yang tidak dibawa ke akhirat. Dia cuma untuk dunia aja. Yang kata mata sejuk tengok tu, selalu dengar perkataan tu kan, sejuk mata memandang. Kan doa kita duk minta, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Kita minta anak-anak tu jadi penyejuk mata. Penyejuk mata macam mana? Menyejukkan mata kita bila mana duduk di akhirat kelak. Bukannya mencolok mata kita, bukan di akhirat, di dunia pun dah mencolok dah mata kita. Hak tu yang kita nak kena faham dan sedar. Kerana itu Nabi SAW memberikan satu jentikan motivasi terbesar kepada kita umat Nabi SAW dengan menggunakan kalimah larang, la tazawwaju. Bila mana Nabi SAW kata, jangan kamu menikah dengan perempuan kerana cantik. Boleh dah nak menikah dengan perempuan cantik? Boleh. Tapi jangan menikah kerana cantik dah, tapi kerana agama dah. Dan boleh dah nak menikah dengan perempuan yang kaya, yang punya harta banyak, pemilik ataupun pewaris kepada syarikat megah holding Sdn Bhd, kan? Mungkinlah. Boleh tak? Boleh. Asalkan dia ada agama, dia punya kekuatan dia di situ. Tetapi kalau dia ada harta banyak, muka dia
cantik tetapi tidak ada langsung nilai faham fakih dalam agama, maka perkara itu tidak membawa kebaikan. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran berat, kalau kamu menikah hanya kerana cantik, cantik itu tadi akan menghinakan. Kenapa kata hina? Sebab hari ini kebanyakan orang ataupun suami-suami itu dihinakan dek kerana isteri yang mempamerkan kecantikan. Ni hari ini ni zaman yang cukup dahsyat, dia punya tribulasi, dia punya mehnah, ujian, fitnah dia. Dia tak bawa kita buat benda tu di luar, dia ambil kita buat benda tu dalam rumah. Bukan buat apa pun, jual baju ya pun, tapi tabarruj, duduk dalam keadaan make up. Bukan takat make up sikit-sikit kat long berlambak, dia tak make up, dia pakai filter serupa kan. Jangan jadi MU sangat, mangkang ubi. Dia tak make up, tuan-tuan. Bila disebutkan berkenaan dengan perkara yang dikatakan cantik, cantik ini nombor satu, kita kena faham sebaik-baik cantik itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu Wa Taala ni cantik, maha cantik dan suka kepada kecantikan. Bila kita kata cantik dan Allah suka kepada cantik, kena tengok cantik pada pandang Allah, bukan cantik pada pandang makhluk. Sebab makhluk ni mata macam-macam ada. Ada mata yang kero atau kero, saya pun tak tahu mata kero tu mata apa. Ada yang julin kan, ada yang mata cemeh, ada yang rudui kan. Dia tengok macam-macam, kita tak tahu. Mungkin subjektif bagi kecantikan itu berbeza. Ada orang yang tengok cantik, bagi dia itu cantik. Tanya dekat orang lain, kita tak lawa pun, tapi aku nampak lawa. Boleh faham? Benar. Sebab tu disebabkan oleh sebab kerana itu, kita yang duk ada ni dah menikah lah. Sebab kebanyakannya dia kahwin tu, salah satu faktor yang menyumbang adalah kerana kecantikan. Dan sebab itu bila mana kita sebutkan tentang perkara tentang cantik, nombor satu kena cantik dulu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikhanakan kecantikan itu akan menghinakan bila seseorang ataupun wanita itu mencantikkan dirinya bukan untuk dihidangkan kepada suami, tetapi nak ditayang tonjolkan kepada orang yang bukan mahram, yang lain, yang bukan suami dia. Pergi kerja pagi, make up, pergi kerja, balik petang, duduk rumah make up, angkat tangan dengan kaki-kaki kalau kata ada. Balik rumah, masuklah rumah, buka pintu, gagak make up tak? Tak. Selalunya tak. Melainkan hang menikah dengan badut. Kan? Dia terlupa nak buang make up dah. Malam tu kerja jaga rumah hantu, balik-balik lupa buang make up. Ya, dia mungkin make up sampai ke rumah lah. Tapi kalau kata ikut balik dalam kronologi kes yang kita duk jumpa, tak nak. Di rumah, dia dengan 1PR lebih kurang. Kan? Lebih kurang. Bila pergi kerja, wow, jadi ratu kebaya lah macam-macam. Balik main rumah, tak ada. Pakaian rasmi negara dia masa tu bila balik ke rumah, tidak lain tidak bukan baju keluar. Kan? Hak tu je. Bedak sejuk, tak ada dah L'Oreal ke, Revlon ke, Maybelline ke apa, tak ada. Yang ada cuma bedak sejuk Mak Cun tu ya. Hak tu ya. Dan bagaimana kecantikan ini boleh memberikan kemuliaan kepada pasangan ataupun keluarga tersebut? Sedangkan kecantikan yang ada pada diri dia menambahkan segala kehinaan Allah kepada mereka. Dan sebab itu juga baginda Nabi SAW menegaskan antara perkara lain yang tidak boleh menjadi asbab musabab utama seseorang berkahwin dengan perempuan adalah dikhanakan kerana harta. Khana dengan harta itu tadi boleh menyebabkan berlakunya kezaliman ke atas seorang suami. Hakikat seorang wanita, hidup dia cuma hanya perlu mencukupkan empat syarat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah apa yang dikatakan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan salat, melakukan puasa, taat kepada suami. Habis jalan dia, dia boleh pilih mana-mana pintu nak masuk ke dalam syurga. Ulama bila mana bahas berkenaan dengan hadis tersebut, yang dahsyat dia, dia kata bukan kata isu boleh pilih dah. Orang yang selesaikan empat tuntutan tu, dia bukan isu besar dia boleh pilih pintu. Tak, hakikat dia layak syurga. Tuan-tuan faham tak? Kalau dah layak syurga, masuk pintu mana pun mau tak? Pintu upi lah, pintu apa pun. Janji pintu, masuk lah. Yang ni,
Ulama sebutkan bukan takat yang dibesarkan boleh pilih pintu, tetapi dia tu dah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Taala. Kaki dah letak sebelah dah, disebutkan oleh penama ulama. Kaki tu dah masuk dah sebelah, asal syarat empat tu cukup. Dan macam mana nak jaga? Jangan berlaku perkara yang menghinakan suami, menghinakan pasangan, menghinakan keluarga, bahkan lebih teruk dan buruk, menghinakan syiar Islam. Dan jangan zalim, jangan duduk dalam keadaan dek kerana harta mahupun kerana kecantikan menyebabkan si isteri itu menzalimi suaminya. Dan dalam masa yang sama, bila mana Nabi SAW menegaskan imbalan ataupun tamsilan yang lebih dahsyat, kalau perempuan tu cantik, perempuan tu lawa, tetapi dia tidak ada agama, nak banding beza dengan seorang hamba yang belum lagi merdeka, telinganya rabik, dan dia adalah orang yang apa nama bodoh disebutkan di situ, tidak ikut trend semasa, tidak terpengaruh dengan apa yang disebutkan sebagai peredaran zaman, tetapi fakir dalam agama, lebih mulia perempuan yang dikatakan sebagai hamba yang belum merdeka, yang mana digajikan dia, dan dia juga duduk dalam keadaan tidak langsung meninggalkan agamanya, maka dia adalah lebih baik. Yang ini yang kita nak kena hadap. Tapi ia bukan hanyalah untuk orang perempuan, tetapi juga lelaki. Kalau kita tanya dekat orang lelaki, nak lawa ke nak telinga rabik? Ha? Semua tunduk apat. Menerap, bergulung janggut atas jadah. Buat susah tak tahu kan. Sebab tu bila sebut kata benda tu, ya fitrah, manusia, normal lah. Cuma bila disebutkan kalau kata ada ruang untuk kita mendapatkan wanita ataupun perempuan yang ada nilai agama, maka cepat-cepatkanlah. Kalau dah jumpa, cepat-cepat, jangan duk tangguh-tangguh. Jangan duk buat salam perkenalan. Assalamualaikum ukhti. No need. Jumpa pak dah, habak tu. Saya nak berkahwin dan sebagainya, teruskan. Jangan kita tangguh-tangguh. Faham tak? Okey. Yang tu yang nombor empat. Nombor lima. Nombor empat yang tu. Kita dah kena settle pun habis. Saya dalam tiga bulan belakangan ni, kitab-kitab yang saya kongsikan dalam kuliah, kalau ada balance dua atau tiga tajuk, memang saya berderah tu. Tak tahu esok main PKZ ke PKFZ ke apa ke punggah. Bukan isu risau kata kita tu tak boleh bagi habis lambat dah. Tak tahu bila pula boleh. Kan? Ni dalam tekuh-tekuh kita duk pulun jaga ni pun kadang-kadang risau sangat. Sebab tu kalau kata ada balance tu, kita akan teruskan untuk selesaikan. Tak ada lah duk alamak satu tajuk lagi lah, lepas tu main kali lagi duk tanya hak mana tau itu punggah. Aku rasa macam nak baling rehal lah kat kepala ustaz lah. Main kan tiap-tiap kali duk tanya, bukan tanya saya saja, tanya sebab nak tahu tuan-tuan ambil perhatian ke tak, kan, tuan-tuan perasan ke tak. Saya tanda, memang saya tanda sampai tak nampak tanda tau mana, penuh keliling. Tak mahu kalau kata kuliah ni saya suka guna short form, contoh BT, maksud dia bagan tambang, kan. Kalau tulis dekat situ PKK, pematang kerai kecil. Mai satu ketika saya tulis BT tu lebih kurang macam BF, saya lupa ni BT ke BF, sebab satu lagi tempat Batu Feringgi, kan. Lain kali buka tajuk hak Batu Feringgi di bagan tambang, tajuk bagan tambang pergi buka di Batu Feringgi, pandan muka orang tak. Pasal silap, bukan silap tulis, dia terkalih dekat situ. Sebab tu kalau kata kita tanda ni kena duk kalih. Dulu-dulu tulis kidaf ni K je. Saya terlupa saya juga tulis K untuk custom. Ha elok. Lepas tu duk cari mana dia ni. Hak ni tahun 2019. Bila punya? Ha, dia mula merepet lah. Hak tu yang jadi menggagau di kala malam. Duk cari tajuk tak jumpa. Taip. Yang tu yang keempat tajuk dia. Kalau boleh, ambil lah yang cantik pun, ambil lah yang berharta pun, tetapi dalam hati kita, dalam pandang kita, memang kita tengok agama dah, sebab tu kita pilih lah. Kita tak tahu pun dia tu orang kaya ke, dia tu orang cantik ke, tapi sebab kat agama dia, ya kita pilih dah. Kemudian yang kelima, saya mestilah menjauhkan diri dari mencanggahi perintah Allah dalam perkara-perkara tersebut dan berusaha menjauhi kemurkaan Allah dan azabnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Nuaim, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allah illa dhulla wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhu Allah illa faqra
ومن تزوج امرأة يريد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. Dan sesiapa yang mengahwini perempuan kerana ketinggian kedudukannya, li'izziha, nah, dikarenakan kemuliaan kedudukan dia, dia punya pangkat dia, perkawinan itu tidak menambah satu pun kepada lelaki itu, melainkan menambahkan lagi kehinaan padanya, illa dhullah. Dan barang siapa yang berkahwin kerana lima liha, kerana hartanya, perkahwinan itu tidak menambahkan sesuatu kepada lelaki itu kecuali nampak lagi kemiskinannya. Dan barang siapa yang berkahwin kerana keturunan perempuan itu, dikhanakan oleh perempuan itu adalah susur galur daripada keturunan yang katanya baik-baik ataupun bangsawan dan sebagainya, perkahwinan itu tidak akan menambah sesuatu pun kepadanya kecuali hina dina. Dan sesiapa yang mengahwini perempuan dengan tujuan supaya dapat menahan pandangan matanya, dan dia juga duduk dalam keadaan menghubungkan silaturahim, Allah akan memberi berkat kepadanya dengan perempuan tersebut, dan Allah akan memberi berkat pula kepada perempuan itu dengannya. Yang ini disebutkan baginda Nabi SAW dalam satu hadis berkaitan dengan hakikat manusia bangsa dunia, bila mana memilih pasangan hidup, dia macam mana pun tetap akan ada spek yang dia dah letakkan. Mesti lawa, mesti keturunan yang baik-baik ataupun yang bangsawan, mesti orang tu, perempuan tersebut adalah perempuan yang punya harta yang banyak dan sebagainya. Tak lari. Bahkan dalam hadis yang popular yang selalu kita dengar, kahwini perempuan itu pada empat perkara. Tengok perempuan itu pada empat perkara dan kahwini pada perkara keempat. Tengok pada hartanya, dia punya kecantikannya, keturunan dia dan agama dia. Dan Nabi minta supaya pilih agama. Dan bila sebut kata minta agama, kamu akan dapat semua. Tapi kalau cuma ada satu saja, takkan dapat yang lain. Tapi kerana cinta, lautan berapi pasti akan kurnang jua. Macam lirik lagu, kan? Demi cinta semata-mata, dan tengok dalam keadaan buta, maka dia tidak lagi mengindahkan tujuan agama dalam hidup. Dia cuma nak pada waktu tu berkahwin semata-mata kerana nafsu. Dan adakah tak ada jalan keluar bagi kelompok ini? Ada. Jalannya adalah dengan taubat, perbaharui semula perkahwinan dengan cara perbetulkan balik niat kita berkahwin adalah kerana Allah. Kadang-kadang satu pertemuan jodoh ni, dia jumpa dalam keadaan yang dua-dua tak reti. Dua-dua bodoh, bukan kita duduk mengaji, memang tak mengaji pun. Tahu nak kahwin eh? Ni ada, kalau kata dengan yang geng-geng saudara kita pun ada juga. Jumpa di mana tanya? Jumpa di tempat clubbing. Perempuan dengan lelaki. Perempuan tu masuk Islam sebab nak kahwin dengan orang Islam dia tadi. Bila dah kahwin, kita pun habang dekat dia. Ya, you kena belajar macam ni. Khusus dengan kita, belajar dengan kita. Elok dah belajar, dia balik pula, dia pergi habang dekat pakwa dia. Kata benda macam ni, benda macam tu. Lah kali pakwa dia kata, tak payah. Antuk saya duduk belajar. Lah ni yang belajar dengan aku eh. Ruyuk. Lepas 7 tahun, main balik habang kita, dah bercerai. Anak ada surat. Masa tu apa boleh buat? Tak ada boleh buat apa-apa. Risiko dekat situ apa dia? Cukup tinggi, cukup tinggi. Saya tak kata sangat-sangat, tetapi cukup tinggi. Bila mana dia akan ambil jalan untuk kembali kepada agama yang dulu. Dan benda ni yang kita duk hadap selalu. Ha? Bukan kata bulan lepas, tadi on the way pun duk ada dah. Satu kes duk main beritahu, macam mana ni? Nak dah Islam dah. Dah pun urus nak kahwin dah. Tiba-tiba bergaduh berat. Ha, dia jadi raplah. Kita bukan kata cukup kuota, tak cukup kuota. Boleh faham? Kan? Kita takkan kita nak abang, tak apa, saya boleh ejah dah. Isu dia nak kena panggil lah pasangan tu bagi perbetul balik. Sebab hubungan kasih sayang sesama insan ini, dia akan menambahkan lagi semarak motivasi belajar untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan orang-orang macam ni kadang-kadang kita jumpa mereka puasa sunat, suka sedekah, tutup aurat dah pun. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan benda yang sedemikian. Cukup Aisyah. Tambah lah ni dengan isu murtad. Kan?
isu yang selalu dibangkitkan dan menjadi tabu dalam masyarakat. Ada orang yang beritahu berkenaan murtad ni sebabkan oleh isu dia orang Islam itu sendiri yang menjadi punca. Ya, saya tak nafikan benda tu. Nah, tetapi kalau itu disebabkan oleh orang Islam, maka yang patut ditinggalkan adalah orang Islam itu. Boleh faham? Kita tanya, kenapa you nak tinggalkan Islam? Oh, sebab orang Islam buat macam ni, orang Islam buat macam tu, orang Islam buat macam tu. So kita beritahu kan, kalau orang Islam yang buat benda tu dekat you, maka kerja you cuma tinggalkan orang itu, tak perlu tinggalkan Islam. Sekarang saya nak tanya, apa yang Islam buat jahat dekat you? Dekat kamu, apa yang Islam buat jahat dekat kamu? Dia kata, tak ada, Islam semua bagus. Habis tu, siapa nak tinggalkan dia? Islam tu baik dengan kamu, tetapi orang Islam yang tak baik dengan kamu, maka tinggalkanlah orang Islam yang tak baik dengan kamu tu. Kenapa kamu nak tinggalkan Islam? Sebab tu dalam setiap kali kita berhadap dengan kelompok ini, kita akan berikan beberapa cadangan. Dan selalu cadangan kita bila dah tak boleh nak ejah mana dah, saya selalu cadangkan di akhir tu saya akan tulis, sila rujuk pakar sekretari. Ya, sebab saya meletakkan sangka dia orang yang dah out of mind, orang yang dah tak betul, orang bukan jahil. Solat tau, saya minta untuk azan, dia kata boleh azan. Ni nak keluar ni, bukan kata baru main masuk Islam, tak, dah hantar lawyer dah, semua dah. Saya tanya, azan tau, kalau dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, you jawab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun terih. Kalau sebut asyhadu an la ilaha illallah, oh dia tanya tu saya tak boleh sebut. Pasal kalau saya sebut saya dah jadi Islam balik. Boleh faham tak? Ini bukan orang yang apa nama bodoh, tidak, tetapi mungkin saya kata spark ataupun ada something wrong. Bukan something wrong lah, everything wrong dalam dia punya pemahaman dia. Dan selalunya dibawa isu berkenaan murtad ni kebanyakannya adalah disebabkan oleh emosi. Emosi yang duk meruntun dalam jiwa. Pasangan yang Islam ni tadi ataupun asal Islam ni tadi ketepikan dia, tak jaga dia, tak raikan dia, sampai ke satu tahap dia merengkam benda tu jadi api dalam sekam, sampai satu ketika dia keluar. Maka benda tu yang main bila keluar, main kat kita. Masa keluar awak tak pergi serbu kawan tu. Boleh faham tak? Sebab tu bila kita duk beritahu dekat kelompok-kelompok yang macam ni, tu pun ada yang newbies pun ada lah. Dalam 2-3 hari ni duk keluar isu berkenaan dengan satu orang yang kata nak keluar Islam. Lepas tu tadi pula beritahu dia dah bubuh satu lambang agama dalam dia punya Instagram dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab tu saya beritahu daripada dulu ketika kita bincangkan berkenaan dengan kaedah akidah-akidah selain daripada Islam, pahaman-pahaman sesat selain daripada Islam, yang mana mereka ini nombor satu kelompok yang dikatakan sebagai LGBT. Dulu sebelum tahun 70-an mereka dikira sebagai orang yang mempunyai sakit mental. Memang orang clarify, orang yang ada sifat itu adalah pesakit mental. Yang tu dia punya daripada dulu sampai ke hari ni pun kalau ikut. Tetapi selepas tahun 75, bila mana mereka mogok di Sweden, orang yang ada nilai dan naluri tersebut tak mau pergi kerja sebab mereka kata LGBT ni adalah orang sakit mental. So ramai orang yang duduk di Sweden tu mengaku kata LGBT dan mereka tak mau pergi kerja. Disebabkan oleh kerana itu, maka diangkat nilai kepada LGBT, dikeluarkan daripada salah satu daripada penyakit mental. Dan sampai hari ini benda tu diperakukan sampai kepada kita. Dan apa yang kita nampak hari ini betul, memang mereka ada masalah. Bukan kita kata dalam keadaan hina, tidak. Memang mereka ada satu masalah mental yang perlu diselesaikan, sama ada dengan kaunselingnya, sama ada dengan berubat secara tradisionalnya, dengan mungkin ubat sintetik ataupun teknologi moden pada hari ini ke, ataupun test vaksin yang awal tu main bibubuh kat dia dulu ke. Wallahualam, kita tak tahu. Tetapi ketahuilah, mereka adalah sakit mental. Kita bukan menghina pada orang yang sakit mental, tidak. Tetapi bila jadi lagu tu, ya, kerana itu apa yang mereka buat tidak lain, nombor satu nak tarik perhatian, attraction. Mereka nak jadi point of interest, nak jadi orang yang boleh dijadikan sebagai rujukan ataupun panduan kepada semua. Dia, mereka jadi benda tu. Berapa ramai? Bukan seorang. It's not the first one. Sebelum ni dah ada lah. Banyak. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang yang terkena juga satu jenis penyakit yang disebutkan sebagai social crawler. Mereka ni suka duduk dalam keadaan nak masyarakat cerita pasal mereka. Jadi benda tu jadi satu kepuasan.
narcissism ni kalau dia tengok diri dia, dia puji diri dia. Itu dia pun ada jugalah condong dan cenderung dekat arah secretary problem. Tetapi itu hanya dia seorang je tau. Tapi ni dia nak semua orang cakap pasal dia. Dan memang dia akan buat benda tu. Sebab tu kita beritahu hari tu ada konsep dalam marketing yang zaman law ni BABI. Ingatlah. Bad advertisement, big income. Ha, dia buat iklan yang merepek-repek, yang buruk-buruk, yang loklak-loklak. Tapi dia boleh jana income yang cukup tinggi. Dia siapa? Jutawan. Bukannya pekak-pekak ayam. Jutawan. Nah, kita cawan. Kalau kata nak sebut benda ni, bahkan lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang contohnya patuh syariah, yang duduk dalam grup dia, duduk nasihat dia, Allah bukan tengok benda-benda tu, Allah tengok dalam hati. Allah tengok hang punya niat. Allah Ta'ala tengok. Ya, memang Allah Ta'ala tengok itu semua. Tetapi Allah Ta'ala juga ciptakan kita ni berpasang-pasang. Lelaki, perempuan. Tak ada antara keduanya. Kalau kata duduk dalam keadaan faham kaedah itu, barulah boleh duduk dalam kelompok muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tapi kalau main ni, dia jadi leguna. Munajat. Ha? Nak panggil apa? Munagut. Ni nak kata muslimin pun tak, muslimat pun tak. Saudara pun bukan, saudari pun bukan. Tuan-tuan boleh nampak benda ni. Sebab itu, diletakkan satu pemahaman ke atas kita. Dengan kelompok ini, jangan pernah tinggalkan beberapa perkara. Dan selalu kita sebut, nombor satu, sentiasa doa kat dia. Doa. Dari kejauhan, dalam setiap simpuh kita depan Allah SWT, include-kan nama dia. Paling tidak, kita pernah sebut nama dia barang mungkin sekali dalam bulan Rejab ni. Eh? Bahkan antara doa kita, ketika mana kita duduk dalam salat, ada disebutkan, antara Imam Al-Ghazali menyebutkan, Allahumma laka sajadna, ketika mana melakukan sujud, doa ketika mana sujud. Dan benda tu, ya, kita include-kan nama dia. Minta Allah Ta'ala buka. Bukan dekat hati dia, hati ramai orang. Hati pemimpin-pemimpin kita. Ada orang tak Islam yang baik hati, suka tolong orang Islam, tapi dia belum Islam. Kita minta doa. Yang kedua, kalau kita ada kuasa, ya, jalankan kuasa kamu. Kamu pemerintah. Kenapa nak dibiarkan virus itu menjalar dan menyebabkan kegoncangan ke dalam masyarakat umat? Ni law ni orang duk bukan duk geram, orang duk taram. Siapa tak buat apa lagi? Patut ambil and then bukan suruh tangkap pibu dalam perigi buta dah. Bawa pi counseling, bawa pi belajar, bawa pi duduk dalam satu tempat supaya dia boleh datangkan keyakinan. Dan kalau tak boleh pi juga, ya, kita clarify dia mungkin secretary problem dan sebagainya, untuk dicucuk, untuk dapatkan rawatan pakar dan sebagainya. Sebab tu dalam isu ni jangan hanya kita mencemuh, tetapi juga kita kena menjenuhkan diri kita berdoa kepada golongan ini. Dan antara lainnya juga bila disebutkan tentang tajuk yang kelima ini adalah satu perkara yang mesti diiktibarkan ataupun menjadi pengajaran kepada kita bagi setiap lelaki itu supaya berhati-hati dalam memilih pasangan. Antara kebaikan seseorang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah memilih isteri yang juga ikul madrasah kepada anak-anak. Wanita itu akan menjadi tempat persinggahan pertama anak kita untuk diamkan diri dia, mendiami dalam satu tempat yang dinamakan sebagai rahim. Nah, dan bila mana dia duduk di situ, kemuliaan atas perempuan itu diangkat setiap kali pergerakan berlaku ataupun setiap kali dia melakukan amalan ibadat. Wanita yang mengandung, kan? Sebab tu bila mana dia duduk kat situ, kita kena cari ibu yang baik. Sayyidina Umar dia beritahu apa? Nak jatuhkan satu negara, tak perlu untuk kita berperang dengan lelaki. Cukup takat kita rosakkan perempuan-perempuan mereka. Kalau perempuan-perempuan tu dah rosak, maka akan lahir keluar daripada zuriat itu satu kaedah pendidikan yang juga rosak. Dan mereka tak perlu habiskan peluru di masa depan untuk berperang dengan umat. Kerana apa? Umat itu sudah dirosakkan dari dalam. Dan benda ni yang duk berlaku hari ini, dengan tak jaga makannya. Itu di Pulau Batan mereka jumpa apa nama fishball dengan apa nama bukan fishball, satu fishball satu lagi bukan fishball, jenis samsam jugalah, kan? Lepas tu pakat duk geli tekak, aku tak makan lah, tak makan dah 2 minggu. Lepas tu elok so abang cerita tu dah lusuh dah, dia makan balik lagu tu lah, kan? Bukan Pulau Batan sini, Pulau Batan tu belah dekat tempat saya tu, sama juga dengan sayur fucuk.
Kita duk kelang kabut lah, duk promote BMF, BMF. Bila mai isu ni, oh dia kata rugi kita tak beli BMF. Padahal dah makan berapa puluh tahun dah. Bukan tak pernah habang, duk habang. Pun tetap juga. Sampai bila lepa pi hari tu, ada kucing mati. Sebelah tempat, apa nama, duk buat sayap pucuk. Sayap pucuk ni tahu buat daripada apa? Soya. Hak yang kepala dia yang naik tu, dia kering, dia pun akan letak. Dulu kita belajar buat, dia dah terapung, kita akan letak satu kayu, lepas tu kita angkat, gantung. Tolak bawah, angkat, gantung. Dia tangan memang kena jari jemari sikit. Dia kena jadi jari yang hak lembut sikit untuk angkat. Kalau jenis hang, jari jenis tak bedung, tu saya duk angkat, fucuk. Hak tu kung fu boleh, fucuk tak boleh. Dia sebelah je tempat nak angkat tu. Bila tanya apa-apa tak buang, dia kata tak ada masa lah. Kalut. Sibuk nak angkat benda tu. Sampai terah tu, tu pun orang kita duk makan sebab tu lah. Kena dengan sampai belacan, ikan gelama, buang perut pun tak, cantik. Itu dia nanti menerak sampai ke malam. Pak mentua pijak belakang pun tak sedap. Yang dia tu minta nasi tambah, nasi panas-panas. Itu ya. Lepas tu, bila mana dah jadi satu benda kepada umat, kehancuran umat berlaku, terus beritahu apa? Kubur masing-masing. Jangan duk ambil tauhid orang, jaga tepi kenang sendiri. Allah tak tengok semua tu, Allah Ta'ala tengok hati. Mungkin pengakhiran dia lebih baik daripada kita. Kalau kamu sayang saya, jangan tengok, jangan tanya pasal sejarah silam saya. Macam tu lah duk ada. Sebab tu, bila sebut berkenaan perkara ni, ya, orang lelaki kena tingkatkan. Kemudian yang ketiga, orang lelaki juga kena jaga-jaga. Zaman lah, dia ada perempuan dan juga ada perempuan pro plus. Kan? Jenis-jenis yang jenis yang operation dan sebagainya, ya, ada yang sampai ke tahap berkahwin dah pun baru tahu, kata yang tu bukan perempuan ori, dia cuma kopi ori 3A pun ada juga sampai terlalu berhati-hati, dah kahwin dah dengan perempuan tapi minta untuk cek betul ke perempuan. Ya, ada orang yang kita pernah jumpa, dia buat macam tu. Dia dah kahwin dah dengan bini dia. Selepas beberapa tahun, dia rasa macam betul ke bini dia ni perempuan? Ke aku yang... dia jadi merepek lah. Ke dia pun suami, aku suami? Isteri ku, suami ku jua, punggah. Kan? Dia duk fikir lah guna. Lagi-lagi dia minta untuk cek DNA. Sampailah ke tahap itu. Pun berlaku, zaman lah. Ni saya duk hidup ni, saya duk abang. Benda duk jadi depan mata. Kita pernah tengok kes dia. Sebab tu, jaga-jaga. Ngorak tengok tengkuk dia tu. Kok ada buah lekung apa kan. Tapi dia pakai tudung mana nak nampak kan. Ataupun ambil getah terbit. Taklah betul-betul di stalek. Kalau bunyi adui tu derah kan dia. Bukan boleh tahu. Tahu senang lagu tu. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan pilihan jodoh. Tengok rangka. Kerangka keliling dia. Di Indonesia bulan lepas. Ada satu lelaki. Lelaki ni minat kepada seorang lelaki. Yang juga budak yang ni lah. Akhi ukhti jugalah pesantren. Jadi dia minat kat laki tu. Laki ni, dia laki minat kat laki tu, tapi laki tu tak mau layan dia. Ni bukan minat biasa lah, memang minat nak berkawan sampai mungkin ke tahap yang lebih dahsyat lagi. Jadi apa dia buat? Dia ambil satu tindakan, menyamar sebagai perempuan, duduk dalam asrama perempuan dengan berpakaian jubah berniqab. Dan bila budak-budak perempuan ni keluar pergi ke kuliah, dia pun ikut. Dan tak ada siapa boleh sedar kata dia tu lelaki. Dan bila dia keluar, dia akan buat hint, you know hint, bagi signal dekat lelaki yang dia minat tau. Padahal dia pun madrasah tu juga, dia pun duduk situ juga. Tapi disebabkan dia minat, tak dilayan, cinta tak berbalas, tak berbekas, maka dia ubah dia punya penampilan, bubuh jubah, duduk dekat sama perempuan. Dia pun pergi jalan, bila lalu dia akan bagi hint. Sampailah ke tahap dah minta nombor telefon, dah bagi mesej apa semua, kantoi. Rupanya dia adalah satu orang lelaki yang menyamak jadi perempuan. Duduk dalam asrama perempuan tanpa dikenali oleh siapa-siapa, tak siapa sedar. Ni sampai terang ni. Gila dia sampai macam tu. Kita pun jadi, wish. Jadi bukan kata penin bang. Boleh balik kuat tu. Kaki boleh naik atas. Sebab tu, berbahagialah bagi orang yang sudah berkahwin. Dan berbahagia juga bagi orang yang akan berkahwin. Dan berbahagia juga bagi orang yang sedang mencari bukti cinta jodoh untuk berkahwin. Moga Allah Ta'ala pun mudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan kalau boleh, bila sebut berkenaan perkahwinan ini, seperti yang kita maktubkan daripada lima-lima tajuk tanggungjawab sebelum rumah tangga, tentu akan jumpa satu doa yang selalu diucapkan.
kepada orang yang baru berkahwin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fil khair. Bila perkahwinan berlaku, dia bukan antara dunia kamu si suami dan dunia kamu si isteri sahaja. Dia ada family dia yang juga akan diberikan keberkatan atas perkahwinan kita. Kita pun ada keluarga kita, mak ayah kita, adik beradik kita yang juga akan dapat berkat daripada perkahwinan kita. Dan perkahwinan yang berkat itu adalah wa jama'a bainakuma fil khair, yang mana kedudukan keluarga isteri dan suami duduk dalam keadaan diberikan kebaikan sentiasa selama-lamanya selagi ada perkahwinan itu. Tapi kalau kata berlakunya kerosakan perkahwinan, dia tu tadi akan menyebabkan kebaikan tak wujud dalam family laki, family isteri tu. Hak ni yang kita nak kena ada. Kadang-kadang dia kahwin, dia turut beritahu, "Han dah kahwin aku, kena ikut cakap, dengar cakap aku. Han tak boleh balik, han tak boleh pergi jumpa adik beradik han dan sebagainya." Betul tak betul? Betul. Memang betul pun boleh buat lagu tu. Tetapi benda tu juga terikat pada ihsan pada si suami. Sama ada benda tu nak dapatkan wa jama'a bainakuma fil khair, sama ada dia boleh dapatkan kebaikan di antara dua keluarga itu duduk dalam keadaan yang diredai dan diberkati oleh Allah SWT. Sebab tu macam ada kawan-kawan kita yang kahwin dengan saudara kita, saya selalu pesan, "You kahwin dengan saudara kita ni, bila main raya-raya yang depa punya sambutan, ya, you balik, bawa depa. Bawa depa pi ziarah, jumpa, tunjukkan kebaikan Islam. Tapi janganlah terlampau meleleh baik sampai hang yang pakai kostum tu nak sambut raya tu. Boleh faham? Dia pula yang duk terjelih-jelih pula duk pergi berjoget. No, itu tak boleh. Ataupun dia pula yang duk gelut untuk persiapan penyembahan berhala bagi agama tu sedangkan dia asal Islam. Yang tu tak boleh. Cuma tunjukkan kebaikan. Janganlah sampai ke tahap kita merenggangkan hubungan itu sehingga menjadikan Islam ini sebagai satu batu penghalang kebaikan antara anak dan juga ibu ayah. Ini yang bahaya. Sebab tu antara apa nama, peringatan kepada mana-mana yang nak berkahwin dengan saudara kita, ya, perlu ingat benda tu. Dia kena belajar apa nama, sling culture, silang budaya. Silang budaya dia macam mana? Dia dah kahwin dengan orang Cina, lepas nanti raya pakai baju merah, ya, pakai lah, nak pakai. Tapi kalau you nak pakai baju hijau pun boleh, tak ada masalah. Dengan syarat hang pakai baju merah sebab nak bagi semua sama. Okey. Tapi kalau pakai baju merah sebab ong, kan? Ong bak pula. Tak ada ong. La khaira ila tayr, la tayra ila tayruka. Tidak ada sial malang melainkan sial malang juga daripada Allah SWT. Ataupun dia duduk dalam keadaan bila sambut apa nama, agama-agama, perayaan agama-agama tertentu, dia pula membenarkan perkara tersebut dan menentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ni kita pernah sebut ayat tu. Ada keluarga Islam yang gelut nak sambut perayaan agama lain dengan keadaan nak menghormati agama tu. Satu benda yang merepek tuan. Menghormati agama tu dalam masa yang sama menghina agama Islam. Benda tu bagus kah? Menghormati agama ada kaedah dia, pahaman dia, lakum dinukum waliy din. Untuk dia dia buat lah. Kita tak payah duk gelut sangat. Buat relax sudah. Duk buat muka siapa nak ambil order, orang duk tunggu lama saja. Buat muka cerin, kan? Sebab itu bila sebut berkenaan tanggungjawab sebelum rumah tangga, maka kita mohon kepada Allah SWT, moga-moga kita diberikan kebaikan dalam perkahwinan yang telah kita bina, yang bakal kita bina, yang mungkin kita akan bina nanti insya-Allah, dan Allah SWT memberikan keberkatan bukan takat pada kita tetapi juga kedua-dua belah pihak keluarga. Dan akhir kalam, kita perbanyakkan seperti yang kita sebutkan tadi, perbanyakkan permohonan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perbanyakkan doa tersebut dalam bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Jadikan bulan Rejab sebagai bulan untuk kita muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dijauhkan daripada segala balak dan juga wabak, yang mana perkara tersebut kalaulah berlaku sepatutnya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Lebih berat kalau wabak dan juga balak mai, kita jadi lagi jauh kepada Allah. Yang tu lagi satu perkara kita tak mahu. Dan kita mohon jua kadar Allah Subhanahu wa taala, moga-moga setiap hari-hari yang mendatang ini menjadikan lebih tunduk gerun patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kita disempatkan dalam bulan Ramadan insya-Allah. Amin. Dan akhir kalam, kalau ada kekasaran bahasa tegri bicara, telajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, tuan-tuan. Yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong kuburkan.
dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya sebesar-besar ikan, pasti ada tulangnya. Aku li qawli hadha astaghfirullahal adili wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.